dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah kamu kepada istri-istri kamu dengan ma'ruf, dengan baik. Dalam ayat yang lain, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu bahagian daripada tanggung jawab seseorang dengan keluarga. Jadi, berdakwah itu perintah agama, menjaga keluarga juga perintah agama. Jadi tak boleh dijejaskan satu daripada yang lain. Dalam hal ini, ayat dan juga hadis menggalakkan bahkan memerintahkan kepada kita untuk berdakwah. Di dalam berdakwah, seseorang karena mesti memiliki ilmu, faqidu syai' la yuti, yang tak punya ilmu macam mana akan memberi? Bukan hanya semangat berdakwah, tetapi kepakaran ilmu yang akan disampaikan adalah menjadi satu tanggung jawab. Jangan karena menjalankan tugasan kepada keluarga, dia meninggalkan dakwah dalam keadaan dia mampu berdakwah. Dan jangan pula karena kesibukan di dalam berdakwah, meninggalkan tanggung jawab kepada keluarga, anak dan juga istri. Karena kedua-duanya adalah perintah di dalam agama, tak boleh terjejas. Jangan, kalau dia abaikan yang sebelah, maka dia mengabaikan perintah agama juga. Kalau karena keluarga dia tidak berdakwah, sementara dia mampu untuk berdakwah dan semuanya dimudahkan, dia tidak berdakwah, maka dia telah mengabaikan tanggung jawab berdakwahnya. Kalau dia berdakwah kemudian tinggalkan tanggung jawab keluarga, maka dia telah mengabaikan perintah agama juga. Tidak boleh berdalilkan dengan dalil yang satu diperintahkan agama, kita jejaskan perintah agama yang lain. Baginda Rasulullah ketika mengatur peperangan, nampak satu orang. Kata Nabi SAW, orang tua kamu masih hidup? Katanya, iya, tak ada orang jaga. Kata Nabi, kau berjihad jaga orang tua kamu. Ini jihad. Jadi, ada tanggung jawab dalam berdakwah, juga ada tanggung jawab kepada keluarga.